Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Ciawi udah lama nih nggak hunting di sini. Ada Kang Dikri, sehat Kang? Siap, alhamdulillah sehat walafiat. Wah, iya ya, sahabat KAI benar-benar ya. Bang Rega sehat? Alhamdulillah. Kita hunting Ciawi ya karena memang ada momen. Oh, lain suara PJL. Jadi memang hari ini ada momen, katanya nanti ada KLB membawa satu gerbong datar ya. Satu gerbong datar, terus nanti akan ditambah eskavator di belakang. Jadi yang akan kita abadikan sekarang dinaikannya alat berat ke atas gerbong. Tentunya dia momen yang sangat menarik dan jarang, langka. Diupload mau kayak itu, Mang? Diupload ya tuh, Mang. Oh, siap. Yang kayak di subscribe-nya channel YouTube-nya nya. Bang Rega mah geus terkenal lah nya. Aduh, terkenal aku udah diiyakeun ya mah. Watermark paling iya. Iya, nage geus di follow-follow ku akun-akun pentingnya. Siap. Gas we, kita tunggu ya. Bentar lagi nih KLB-nya masuk Stasiun Ciawi. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Ciawi, stasiun kereta api yang berada di ketinggian 500 meteran di atas permukaan laut. Dan sekarang sudah turun nih KLB-nya. Ini tentunya adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Diperkirakan KLB-nya ini akan masuk jalur 1 Stasiun Ciawi. Nah, momen yang kita tunggu-tunggu ketika nanti dinaikannya alat berat ke atas kereta. Itu detik-detik yang luar biasa jarang kita jumpai. Nah, benar jalur satu. Tuh lihat. Ceper gedena. Halusnya. Rega, sorry spam enggak? Awas emang nih. Nah, halangan we bocil teh hampir ketabrak teh. Nah, ini gede langka ini. Tuh, itu alat beratnya ya tuh yang akan dinaikkan. Rada maju lah ya tuh. Terus maju terus belum posisinya yang barusan telah melakukan briefing lebih dari nah. Detik-detik alat berat dinaikkan ke atas kereta. Menaikkan alat berat. Momen. Tuh bocil, Mbak. Yuk. Sudah bersiap.
Gas momen. Ini nih detik-detik yang ditunggu-tunggu. Iya, emang. Jarang nyawa. Iya, bukan jarang lagi ya, Wak. Tahun kali gente mungkin. Tahun kali gente. Iya, Mas, sekilin aja halusnya, Wak. Sekil. Ih, ade, eh. Harapan mah. Wih, sekil nama itu di mon. Ade, eh. Cuma itu power ya. Yang belakang kan dia li pas maju power lagi cok. Wah, bisaan. Tuh kan. Tuh. Karen deui. Ah, maju deui. Ade, ade. Tinggal motor ya. Alhamdulillah. Ade pisan, Bro. Tinggal motor ya. Kita mundur ya karena berputar. Ini yang ditunggu-tunggu ini nih. Bisaannya mah. Tadi guys, aduh hampir. Tapi besi jeung besi lah geus nyakang nya ieu ge. Heeh. Kumaha jeung eta? Eta istilah slip teh bisa. Slip teh nya. Cacahan jaring. Tuh, diputer tinggal, Bro. Masih terus. Terus berusaha bergeser. Yakin. Mang puternya, Mang. Halus cenah. Udah pas posisinya udah terehnya naikkan ukia mah. Tereh kan bikin jantung deg-degan kan? Oh, teteh supirna kudu halusnya juga nah, tadi. Kudu tapis ya terlatih. Terlatih. Nah, jadi eskapatornya sudah naik. Dan para petugas langsung bergegas. Ieu teh gede naon enggak ngaranna teh? PKPKW. Heeh, PKPKW. Jarang atuh dalang kan ukia mah. Biasa nama nu rata jeng itu nya, jeng loknya ceper ya mah. Cuma ceper ya, bawah sana untuk mengangkut. Bekerja langsung sigap ya, menaikkan bantalan kayu untuk nanti menurunkannya kembali. Teman-teman, saat ini alat beratnya sudah naik ke atas gerbong datar. Ya, saya belum tahu ini akan dibawa kemana. Nanti kita diskusi dulu sama Mang Dikri ini ya, yang paling tahu biasanya. Nah, ini tentunya adalah momen yang menarik dan jadi tontonan oleh warga tuh, lihat. Bocil-bocil juga pada nonton karena menarik gitu. Kapan lagi lihat alat berat dinaikkan ke atas kereta. Cingjang, awas jang. YouTube-nya naon? Yusril Hilgi Pratama, apalnya? Oh, mantap jiwa. Tuh, lihat. Udah beres ya, tinggal bantalannya itu diangkut untuk nanti menurunkan si eskapatornya atau alat beratnya. Sekarang lokomotif mundur. Setelah keretanya tadi mundur ya, ini ada lodaya melintas langsung stasiun Ciawi.
Oke bro, kereta api Lodaya sudah melintas di stasiun Ciawi. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Kang Usil, ini mau dibawa kemana? Nah, teman-teman stay saja di channel YouTube saya, insya Allah nanti diupload part 2 nya kalau misalkan cuaca dan kondisinya mendukung. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.